nanti para pemudik bisa melewati ini jembatan Japek 2 Selatan. Dan infonya nanti bisa dialihkan lewat jalur tol Japek 2 Selatan menuju Sadang. Dan ini kita lurus yaitu menuju perbatasan antara Karawang dan Purwakarta yaitu di Chongyang. Para pemudik pengguna jalan bisa melihat yaitu kondisi jalan sedang dalam perbaikan dan ada pula yang jalannya yang masih rusak. Maka kita dapat berhati-hati waspada terhadap jalan yang rusak. Oke, kita kembali lagi. Ini di perbatasan Chongyang ya. Kita kembali lagi ke tol Japek 2 Selatan. Sekalian kita melihat kondisi jalan yang masih retak-retak. Oleh karena itu para pengendara dan pengguna jalan ini berhati-hatilah di daerah Chongyang dan sampai Japek 2 Selatan jalannya kurang begitu indah. Banyak bergelombang dan banyak retakan-retakan. Maka bagi para pengendara bermotor haruslah berhati-hati karena ini potensi dalam kecelakaan. Terima kasih atas kunjungan Anda, semoga sampai tujuan bagi para pengendara dan pengguna jalan yaitu dari jalur alternatif Kosan Lima Racang. Di sini Bina Generasi menampilkan yaitu dari jalur Desa Curug sampai Chongyang perbatasan Karawang dan Purwakarta. Semoga sampai tujuan. Terima kasih atas kunjungan.